ketemu lagi sama saya Mang Tepi. Oke, yang sudah dijanjikan tadi atau kemarin ya, saya akan menyanyikan review Scrimson yang harganya murah banget, yang harganya kurang lebih 3,5 juta lah kurang lebih. Kalau dulu sih maksimal ya sekitar 4 juta lebih, kalau sekarang hanya sekitar sekitar 3,5 juta lah kalau sekarang, kurang lebih udah lebih murah. Terus power ini, speaker aktif ini gunanya untuk monitor, untuk auto dan sebagainya. Dan juga ini sangat ringan karena power ini tidak menggunakan trapo, tapi hanya menggunakan asematik, jadi digital trapo gitu ya, udah asematik, udah ringan, dibawa kemana pun ringan. Ini yang isi powernya, ini yang ini pasifnya. Kayaknya 15 in juga, 15 in. Nanti kita lihat di belakang power ini. Bentar. Nah, di belakang power ini. Dan ini juga ada senderan ya, apa tiang gitu ya. Stand. Ada standnya. Nah, di sini tuh terlihat di sini, di belakang sini ini udah dilengkapi Bluetooth, MP3 dan flashdisk dan sebagainya, dan juga bisa buat gitar. Juga udah ada efek echo, juga buat mic, buat gitar ada. Untuk setelannya di sini tuh ada beberapa juga, misalkan kurang bass atau mau suara lantang, treble apa middle, tinggal pergi sini aja. Yang namanya ini apa, Galaxy atau apa ya. Ini ada tombolnya. Dan juga untuk modenya di sini ada mode. Nah, untuk mode ini misalkan kalau mau pakai Bluetooth tinggal ambil ini aja. Tinggal ngambil ini aja. Di sini ada link DBR, ini untuk Bluetooth. Ini radio. Link in itu untuk ini fungsinya. Ini. Dan juga ini dilengkapi juga ada out untuk keluar dari sini ke power yang lain gitu ya. Bisa juga. Nah, ini sekarang kita play musik langsung dari PC ke sini. Kita dulu atur dulu volume, nah di sini volumenya ambil segini dulu aja ya. Oke, segini nih, ini bass udah full, treble udah full. Kita balikkan lagi. Untuk jacknya, jack kayak gini nih, jack Spicon. Oke, kita nyalakan dulu musiknya. Volumenya kita pelanin dulu. Ini bisa pelan dari laptopnya. Kita pelanin musik sebentar. Kita play. Oke, kita play musiknya. Kita dengar langsung dari PC ke Crimson ya. Gimana suaranya, apa ada perbedaan apa enggak sama tadi yang pakai mixer. Kita play.
misalnya ntar ini pause. Nah itu suara sebentar ya, suara langsung dari ini becek. Suaranya cukup kencang juga ya, keras banget guys, apalagi di dalam rumah. Aduh, semuanya bergetar, takut pada jatuh. Oke, kita lanjut lagi. Thank you.
Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe and share, like. Share, jangan lupa share ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum.